Untung kamu gak apa-apa ya. Baik banget aku nih. Alhamdulillah kita semua baik-baik aja. Dewi juga baik-baik aja. Alhamdulillah. Kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Lepura Pania. Kali ini saya sedang berada di rumah Bapak Haji. Dan Bapak Haji ini mempunyai keluhan di bagian lengan kanan, bahu kanan, dan bagian pinggang. Nah, kali ini saya akan mencoba menterapinya dengan cara pemijatan. Dan mudah-mudahan dengan cara pemijatan ini sakit pinggang dan bahu urat-uratnya bisa kendor kembali dan bisa sehat kembali. Untuk kalian yang belum gabung silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar kalian tahu notifikasi video terbaru dari saya. Jika kalian suka dengan videonya silahkan di like dan jangan lupa juga untuk selalu di share biar channel ini makin berkembang dan memberikan konten-konten yang bermanfaat buat kita semua. Langsung saja kita ke pemijatannya. Mudah-mudahan Pak Haji ini sehat kembali, bugar kembali dan bisa beraktivitas kembali. Simak terus videonya sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Memangmu sekarang ini adalah anak wajar. Dengan semua orang ini ada yang tahu. Apa yang kamu rasain sekarang? Seberapa beratnya apa yang kamu rasain? Bahkan termasuk kamu. Aku pernah tahu rasanya. Selalu ada di samping kamu, mendukung kamu, supaya kita berdua bisa sembuh. Bagian perut, bagian pendaharan. Oh, palingan. Iya, gejala. Apa maksudnya? Ya Allah. Itu anak keras kepala ya, Mama. Aduh. Ini juga makannya sedikit, Tuan. Jujur, saya takut Tuan. Dapat sok asa ayam ngarai. Ngarai, nyeri. Ngarai jadi asa ayam lama gitu ke asa ayam. Ya. Asa ayam. Bah gitu. Ya. Ya.
kamu kalau ngajak ini cuma sekali, nggak usah berulang-ulang. Itu namanya mengganggu. Iya, maaf Pak Yus, saya terus selamat Pak Yus. Silahkan tunggu. Seperti yang Pak Yus bilang kemarin, saya sudah siap menjalankan tugas saya operasi Pak Yus. Tugas apa? Saya boleh mulai sekarang Pak Yus. Mana mau? Lihat-lihat kejar. Oh enggak, maksudnya yang sampai sini baru saya kan ya Pak Yus. Si Panjung belum sampai kan ya. Ah iya, marah dalam sama saya. Sama dia yang marah dalam itu. Nyerinya, panas. Bagus. Kayaknya itu. Oh enggak, maksudnya bagusnya saya mulai sekarang Pak Yus. Mulai sekarang? Iya Pak Yus. Boleh. Ya, sekolah saya punya pilihan. Enggak capek antai, cak memburung putih. Apa tak cuan itu gimana sih? Jam segini masih belum datang juga. Malah Benny yang datang. Tapi sudah sekalah lagi. Si Benny pasti udah mulai rencananya buat menemui Lastri. Sementara gue masih di sini. Mudah-mudahan belum datang lagi si Benny ke rumahnya Lastri. Karena saksi ketiga ahli tidak bisa hadir pada hari ini, maka sidang ditunda sampai minggu depan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Baik, sidang pada hari ini ditutup. Meskipun saya baru kan yang ditolong kan? Sini, bisa dicegah. 10 kali perlindungan, lebih baik dari
kembali. Mau enggak, Kak? Merikin Protection, pertumbuhan di Indonesia. Dari Mary's Smiler. Dengan ekstrak natural daun. Kembang manis yang digunakan. Kuman dan keratnya sulit dibersihkan. Bapak cepat selain dengan Slow Active Power. Bersihkan kerat dan bulu kuman tanpa merusak permukaan porselen. Water Jet basmi kerat bulu kuman. Jempol kita bisa berdampak buat kebaikan. Baru Gojek, berikan apresiasi buat orang-orang yang berharga. Tapi lupa untuk dihargai. Kamu semua jempolan, kamu hebat. Ya, juga perlu kita. Apa ini? Berkira lebih cepat. Semoga vitamin C dari SDC 1000
Aduh, tadi
Dewi saya. Dewi. Biasanya seminggu sekali. Yeah.
Oke, mungkin cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan Bapak Haji ini bisa sehat kembali dan segar bugar kembali. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan cara-cara tradisional agar kita sehat dan jauh dari kimia. Terima kasih, jangan lupa untuk selalu disupport channel ini biar makin berkembang dan memberikan konten-konten yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam segar bugar.